Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin, saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris, tentang sosok Mimin Mintarsi, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kesaksian Danu di sidang kasus Subang dituding cuma karangan, perwira polisi terseret. Kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Cuma memang di luar dugaan, Danu menyampaikan dia mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Subang, kata Rohman, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Danu hanya satu-satunya saksi yang melihat peristiwa tersebut, tak ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Selain itu banyak rangkaian peristiwa yang tidak runtut prosesnya seperti apa, ucap Rohman. Yang paling janggal dari keterangan Danu, kata Rohman, mengatakan Yosep membopong Amalia sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dari barang bukti yang disita dan diakui Danu, khususnya celana yang dipakai oleh Yosep saat itu, namun tak ada setetes darah pun yang menempel di celana putih Pak Yosep, ini sangat janggal. Apalagi Danu bilang Amel, Amalia, kepalanya dibenturkan ke dinding dipukul sama stick golf dan banyak mengeluarkan darah. Namun aneh, darah tersebut tak nempel di celana Yosep, tuturnya kemarin, yang hadir sebagai saksi bukan cuma Danu, tapi juga Yoris. Yoris merupakan anak Yosep yang artinya juga anak Tuti, alias kakak Amalia. Namun untuk keterangan Yoris, Rohman tak banyak mempermasalahkan karena keterangannya hanya seputar keluarga, yayasan, dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Setelah menghadirkan Danu dan Yoris, agenda sidang berikutnya akan berlangsung awal Mei.
Agendanya masih menghadirkan saksi, yaitu dari keluarga korban lainnya seperti kakak almarhumah Tuti Suhartini. Saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris membongkar gelagat terdakwa Yosep Hidayat saat Tuti dan Amel tewas. Gelagat Yosep itu bahkan sempat membuat Yoris curiga kalau ayahnya pelaku kasus Subang. Sebab setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, Yosep terlihat biasa saja. Hal itu diungkap Yoris saat menjadi saksi bagi Yosep di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 26 April 2024. Bahkan menurut Yoris, ayahnya itu tidak memperlihatkan raut wajah sedih saat pemakaman Tuti dan Amel. Pun saat keluarga menggelar tahlilan, Yosep juga tidak seperti seseorang yang kehilangan istri dan anaknya. Namun sikap Yosep itu langsung berubah 360 derajat saat berada di depan kamera wartawan. Diingatkan lagi, kasus Subang menewaskan Tuti dan Amel ini terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2024. Polisi menetapkan 5 tersangka, yakni Yosep, Danu, Mimin, Arigi, dan Abi. Pada pernyataannya di Pen Subang, Yoris mengaku sejak awal sudah mencurigai para tersangka. Kecurigaan Yoris itu saat melihat gerak-gerik dan tingkah laku para tersangka. Yoris mengungkap, sikap ayahnya atau terdakwa Yosep itu sangat berbanding terbalik. Sikap Yosep sehari-hari berbeda 360 derajat dengan saat diwawancara oleh wartawan. Yoris pun menegaskan kalau kesedihan yang diperlihatkan Yosep di kamera hanya akting saja. Yoris pun meminta kepada majelis hakim agar sang ayah dihukum seberat-beratnya. Muhammad Ramdanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Majelis Hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada Majelis Hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata Majelis Hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.